Suatu hari, saya membayangkan bagaimana menghabiskan senja dengan mewawancarai Tuhan tentang saya, tentang manusia. Jadi, engkau hendak mewawancarai aku? Tanya Tuhan. Ya Tuhan, jika engkau punya waktu, jawab saya. Kemudian Tuhan tersenyum. Waktuku abadi. Pertanyaan apa yang hendak kau ajukan kepadaku? Apa yang paling mengherankanmu tentang saya atau tentang umat manusia? Kemudian Tuhan menjawab. Mereka bosan dengan masa anak-anak. Mereka bergegas menjadi dewasa dan lalu mendambakan menjadi anak-anak lagi. Mereka hilangkan kesehatan untuk memperoleh uang dan kemudian hilangkan uang untuk mengembalikan kesehatannya. Karena cemas memikirkan masa depan, mereka melupakan masa kini. Demikian hingga mereka hidup, bukan sekarang maupun nanti. Mereka hidup seolah tak pernah akan mati, dan mati seolah mereka tak pernah hidup. Tuhan memegang tanganku dan kami hening sejenak. Lalu saya bertanya, Tuhan, sebagai orang tua, pelajaran hidup apakah yang kau inginkan anak-anak mempelajari? Belajar bahwa mereka tak bisa membuat siapapun mencintai mereka. Apa yang mereka lakukan adalah membiarkan dirinya dicintai. Belajar bahwa apa yang paling berharga bukanlah apa yang mereka miliki dalam hidup, tetapi siapa yang mereka punyai dalam hidup. Belajar bahwa tidaklah baik membandingkan diri dengan orang lain. Belajar bahwa orang kaya bukanlah yang memiliki terbanyak, tetapi mereka yang membutuhkan paling sedikit. Belajar bahwa hanya butuh beberapa detik untuk menoreh luka pada orang yang kita kasihi, dan memerlukan banyak tahun untuk menyembuhkannya. Belajar mengampuni dengan melaksanakan pengampunan. Belajar bahwa ada orang-orang yang amat mengasihi mereka, namun tidak tahu bagaimana menyatakan atau memperlihatkan perasaannya. Belajar bahwa dua orang dapat memandang hal yang sama dan melihatnya secara berbeda. Belajar bahwa tidak selalu cukup mereka diampuni oleh orang lain, tetapi bahwa mereka harus mengampuni diri mereka sendiri. Terima kasih Tuhan atas waktumu, kata saya dengan rendah hati. Apakah masih ada yang kau inginkan anak-anakmu ketahui? Tuhan tersenyum dan menjawab, ketahuilah bahwa aku ada di sini setiap saat.